Ingat ya, kalian kecoh dulu orang-orang makmur supaya keluar dari pasar. Biar saya bisa masuk dan acak-acak kios Angel. Siapa? Kenapa nggak sekalian lebih bakar aja pasar makmurnya, Pak? Jangan. Saya pengen kuasai pasar makmur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wi. Cuma kerudungan doang, Wi. Berapa duit harganya sih kerudungan cuma begini? Udah, kasih aja dia. Kan dia udah pakai, Wi. Gak bisa, Mam. Kerudung ini banyak kenang-kenangannya. Kenang-kenangan lu sama laki lu, Wi? Tak kasih tahu. Kerudung ini saya bikin dari sisa bahan yang saya pakai buat jahitin baju bapak suami saya, Mak. Nggak akan mungkin saya kasih. Ampun, cuma bahan sisa aja. Mak Dim. Wi. Baru gua agulin lu baik sama orang. Ya, salah lagi deh gue. Bagus, lu sudah bisa merasa bersalah. Itu artinya hati lu udah mulai ada iman. Kata Bang Faang, emang begitu. Kira-kira bos Tuk-Tuk marah nggak ya sama gua? Sofi Ahmad, ini pertanda apa ya? Ini pertanda Ana harus pergi dan melarikan diri dari tempat ini. Man Faruk. Ini saat yang tepat untuk kita melarikan diri. Bang Fang sama Bang Untung masih di dalam. Dia terserah Antum. Antum mau ikut Ana melarikan diri dari tempat ini atau tetap bersama mereka? Pemohon coba Antum pikir. Kalau Antum tetap di sini, apakah Antum yakin Antum akan selamat? Come on, kita nggak punya banyak waktu. Ayo ikut anak kita pergi dari tempat ini. Come on. Bagong, Candil, come on. Nunggu apa lagi? Gue takut nggak bisa keluar, Andir. Ini kesempatan kita. Andir. Bagong, Pon Faruk, Candil, woi. Lo gak mau berjuang sama gua? Ala Futung, Ana akan berjuang dengan cara Ana sendiri. Assalamualaikum, sobat. Assalamualaikum. Faruk, Bagong, Candil, balik. Ya Allah. Woi, lo mau kabur? Enggak, Bang. Itu Bang, temen gua Bang tuh. Masuk lo. Tapi temen gua, Bang. Masuk! Bang. Masuk! Faruk! Masuk! Aduh! Ayo! Aduh, jangan ayo, ye! Tertarik. Lo ke sono. Aduh, dong, lagi. Dia mau kabur, Bos! Enggak, sama lu kabur dan fitnah lo. Temennya udah kabur duluan. Sama Bagong, sama Candil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Adem banget, Gon. Gue jadi pengen ikut Bang Fang lagi. Iya, Wi. Nyong juga sama. Tapi kalau Bang Fang tahu, ya habis kita. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anin-nas. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Lo ikut gue. Ikut kemana? Bos Tuk marah. Anak gue lo kabur. Ayo deh. Sebentar tuh kan saya mau ngomong. Gak usah. Jalan.
Astagfirullah. Pelan-pelan, Kang. Pelan-pelan, Kang. Pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Nah, kok nggak tahu diri banget? Aku jadi kasihan sama Bang Faang kalau dijahatin gitu. Ya ilah, pada cakep-cakep banget. Bibi, Masya Allah, keren banget tuh. Nur, lu mau kemana? Emang lu jadi pulang sekarang? Sebenarnya Nuraini itu bukan mau pulang kampung, Mak. Tapi mau kembali menetap tinggal di kampung dan tidak akan kembali lagi ke sini. Iya kan, Nur? Ayo ngani, Tenur mau pulang. Baguslah, daripada ribut mulu, risik. Ayang Ismet nggak denger Ayang Ani. Kan suka ribut tuh sama Mbak Wi. Padahal ponakan sama tante. Emang nggak denger? Enggak. Nur minta maaf ya, Mak. Kalau selama Nur di sini, suka bikin Mak teriak-teriak. Nur suka bikin keributan. Nur juga suka bikin Mak jadi marah-marah. Sama juga, maafin Mak juga ya Nur, gue suka marah-marahin lu. Kalau udah di kampung, jangan lupa ya Nur, telepon-telepon gue juga ya. Nur titip salam buat Teh Wianti, dia diutun sama Mang Apoy. Iya, ntar mau sampein. Nur, gaya-gayaan pakai minta maaf sama Mak. Kamu gak pernah minta maaf sama saya, padahal saya sering bikin salah sama kamu. Permisi. Ya. Bu Wiwi, ini. Lu enggak usah. Mau ngasih ongkos pulang buat Nuraini kok pakai minta izin saya. Enggak usah kasih ongkos pulang buat Nuraini. Nuraini itu udah punya banyak duit. Kan barusan Nuraini dikasih duit sama suami saya. Iya kan, Mas? Bukan, Bule. Ini surat dari Hani. Surat dari Hani? Iya. Apa iya? Ingat ya, kalian kecoh dulu orang-orang makmur supaya keluar dari pasar. Biar saya bisa masuk dan acak-acak kios Angel. Siapa? Kenapa nggak sekalian lebih bakar aja pasar makmurnya, Pak? Jangan. Saya pengen kuasai pasar makmur. Kalau dibakar, saya dapat apa? Abunya. Kalian tunggu kode dari saya masuk dulu buat bikin alibi kalau saya ada bersama mereka. Kalau sampai gagal, lo biar beroknya.